Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kejap kita tengok-tengok orang boleh dengar tak. Hello, hello, testing. Boleh tak dengar? Siapa-siapa anybody boleh respond? Hi Rose, boleh dengar tak Rose? Dengar. Boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang balik sebab kita start baliklah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah petang ni kita dapat bersama-samalah dengan kawan saya, Atih. Alhamdulillah untuk kita share sikit pasal testimoni Atih lah. Kita ada dah pakai Aurora pants ni. Okey. Atih, sebelum tu nak tanyalah Atih apa ni? Apa yang sebelum ni yang membuatkan Atih nak try Aurora pants ni? Saya nak cuba ni pasal saya menghadapi sakit lutut, bisa-bisa pada kaki, apa ni. Jadi saya nak cubalah pasal G pun selalu ada share dengan saya mengenai Aurora pants ni. Jadi kita nak mencubalah, kita ada duit jadi kita nakkan kesihatan. Jadi saya cubalah gunakan dia. Sakit lutut, sakit bisa-bisa kaki semualah. Lagipun akak buat catering. Jadi kita banyak menggunakan berdiri. Kaki berdiri satu. Lama. Kadang untuk satu hari saya berdiri buat kerja ni. Jadi bisa pada kaki ni memang rasa sakit lah sangat. Okay. So sejak berapa lama dah hati pakai pants? Saya dah pakai lebih kurang 5 bulan lah. Saya dah gunakan Aurora pants. Okey, apa Atih nak share pasal Aurora pants ni? Saya nak share. Memang rasa first time saya pakai ni memang rasa sedap lah pada kaki. Biasanya saya buat kerja awal pagi saya dah bangun sampai hingga pukul 10 pagi 11 kaki saya ni krem. Bisa sangat tak memang terasa sakit sangatlah. Kadang-kadang saya nak berdiri pun dah tak lalu dah, kaki dah rasa krem apa. Tapi sejak saya gunakan Aurora pen ni memang lebih selesa hingga kadang sampai hingga ke petang kaki saya tak mudah rasa sakit sangat. Lebih bertenaga. Jadi kita nak buat kerja pun lebih mudah. Itu je lah. Gerak pun lebih cepat kan. Rasa ringan badan tu. Alhamdulillah. Okey. Selalu ni pukul berapa hati start? Biasanya pakai saya bangun tu pagi. Biasanya untuk makan untuk 1,000-2,000 orang, kita akan bangun pukul 2-3 pagi dia bangun. Jadi hingga ke petang kerja tu tak habis lagi. Jadi semua daripada pukul 2 pagi tu berjaga sampai kita berdiri lah masa ya, tu. Kita banyak gunakan kaki ni. Jadi sejak jumpa apa ni seluar ajaib ni memang akak bersyukur Atih, betul lah. Atih pakai seluar ni seluar ajaib. Saya pakai seluar ajaib je pasal saya pakai ni rasa sakit, rasa kurang sakit. Rasa kurang sangat. Memang rasa sebenarnya seluar ni dia menolong melancarkan perjalanan darah kita. Sebab tu dia rasa sedap lah kan. Bila bergerak pun sedap semua tu. Dia pegang otot-otot kita masa kita bergerak tu. Lepas tu Atih pun ada invest stocking Aurora juga. Boleh cerita sikit Atih pasal stocking Aurora ni? Stocking ni kalau kita dah pakai terasa bisa-bisa tu macam ditarik. Tapak kaki kita tu macam bisa-bisa tu ditarik. Jadi apa ni, kuranglah sakit dia. Memang sedap lah kita gunalah ni. So sekarang Atih memang guna stokin dengan saya guna stokin dan seluar sekarang. Seluar juga kan. Dengan cita Atih nak pergi Saya akan mengerjakan umrah. Jadi saya ingat saya nak perlukan dua. Jadi senang mudah. InsyaAllah dia akan lagi sedap. InsyaAllah lah. Satu je dulu. So dia nak repeat lagi satu seluar untuk nak bawa pergi ke umrah insyaAllah. Okay, saya rasa sampai tu je kita punya perkongsian hari ni. Sebelum tu agak-agaknya apa Atih nak sarankan dekat orang-orang kat luar sana yang belum cuba lagi Aurora pants ni? Saya sarankan belilah. Untuk kesihatan kita, jangan kita takut melabur. Kesihatan amat penting bagi kita. Melaburlah untuk kesihatan diri. Jadi senang kalau badan sehat, jadi kita senang mudah mencari rezeki yang lain. InsyaAllah. Okay, saya ucapkan terima kasih banyak Atih. Semoga terus mendapat manfaat lah untuk
untuk bila pakai Alora Pants ni, dan kawan-kawan kat luar sana yang kenal Atih ataupun yang kenal G, kalau nak dapatkan Alora Pants ni, bolehlah contact Atih ataupun G juga. Okey, sekian kita punya perkongsian lah hari ni. So insyaAllah kita akan share lagi in the future kalau kita ada berita-berita baik macam ni. Okey, terima kasih banyak Atih. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum.